Betul, Rina. Dan sekarang di talian ni kita ada seorang lagi rakan selebriti yang banyak melukis di media sosial beliau, yang ada tiba-tiba dia ke Perancis pun ada juga. Saya suka bila dia cakap Perancis, sedap bunyinya. Kita bersama dengan Sweet Kismina ketika ini. Hello Sweet. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello. Apa khabar? Baik, sihat. Kakak-kakak sihat? Sihat. Dah pulang daripada Perancis ke? Dia kata bonjour. Bonjour. Okey, Sweet. Kalau kita ikutkan, ramai dalam kalangan selebriti ada macam-macam aktiviti dilakukan ketika musim PKP ini. Termasuk Sweet sendiri. Kalau orang lain suka masak, tapi Sweet banyak sebenarnya hasilkan craft-craft, buat hiasan pada cermin dan sebagainya. Bagaimana boleh dapat inspirasi nak berkarya pada atas cermin, Sweet? Sebenarnya, Sweet memang suka melukis daripada kecil. So, bila kita terlalu sibuk dengan, sebab kita berlakon kan, jadi banyak masa yang kita fokuskan untuk bekerja saja. Jadi, kalau dekat rumah memang Sweet kalau tak ada melepak dengan spend time dengan family, Sweet memang akan duduk dalam bilik saja. Jadi, sekarang Sweet akan fikir, daripada kita duduk bilik je, daripada kita tenangkan diri, apa je lagi yang boleh buat Sweet tenangkan diri Sweet. So, disebabkan Sweet suka melukis dan Sweet kata apa kata, Sweet ambil apa je barang yang ada dekat rumah, Sweet hasilkan sesuatu yang mungkin boleh menggembirakan hati Sweet. Okey. Tapi, teruskan. So, cermin tu sebenarnya cermin dalam tandas. Itu memang cermin satu Mama Sweet. So, bila bangun subuh tu tiba-tiba rasa macam, eh, I want to do something lah, sebab takkan nasi hadap telefon je atau buat benda yang dah selalu buat kan. So, jadi Sweet kata, okay, apa kata kita tanya permission Mama, boleh tak kalau nak pinjam cermin ni, sebab cermin ni pun dah lama. Apa kata kita hasilkan something yang macam sebaya dengan umur Sweet. Saya kata Mama. Okay. So mama bagi permission tu dan Sweet terus buat lah. Baru nak tanya, Mama Sweet marah ke Sweet ambil cermin dekat tandas tu? Tapi nampaknya dia dah memberi kebenaran. Tapi mungkin Sweet boleh kongsikan lah cat yang Sweet gunakan tu. Kalau kita lihat cat yang lain sikit, bukan cat biasa kan. Tapi mungkin buat masa sekarang ni, mereka yang tak boleh keluar untuk membeli special, cat yang special tu, mungkin Sweet boleh kongsikan antara cat yang boleh mereka gunakan untuk ikut apa yang Sweet buat. Sebenarnya cat yang Sweet gunakan tu bukannya cat minyak ataupun cat yang boleh lekat dekat cermin. Sebenarnya cat Sweet guna tu pun kalau tak ada, apa orang kata, tak ada coating, mungkin bila basuh benda tu akan pudar. Tapi dia sebenarnya cat macam cat normal je. Sebenarnya kalau kita nak guna watercolor pun tak ada masalah. Cuma bezanya kalau watercolor kita kena letak air. Jadi mungkin kalau watercolor tu keras, mungkin kena cairkan dululah watercolor tu dan baru kita letakkan biar dia pekat. Okay. Jadi dia pekat untuk diletak dekat atas cermin. Sebab sebenarnya kita buat super-super je. Nanti bila dah habis RMO, bila kita ada masa, then we buy something yang boleh bagi betul-betul dia melekat lah dekat cermin tu. Memandangkan dalam tempoh sebegini, Sweet dapat menghabiskan masa melakukan aktiviti yang Sweet suka. Ada tak Sweet rasakan selepas ini nak jadikan dalam seminggu mungkin ada waktu yang Sweet akan peruntukkan untuk melakukan hobi Sweet ini? Yes, ada. Sebab rasanya this is the best time untuk kita fikir apa yang boleh kita buat untuk diri kita. Jadi sebab Sweet perasan Sweet selalu sibuk dengan kerja. Dan bila kita sibuk dengan kerja, bila kadang-kadang kita stres, apa je solusi yang kita buat is kita rehatkan minda kita. Kita tidur ke apa kan. Jadi bila Sweet dah start melukis ni, Sweet rasa mungkin ini adalah salah satu cara yang terbaik untuk Sweet tenangkan diri Sweet bila kita stres sangat dengan kerja. So, then Sweet akan apply, mungkin tak melukis, kadang-kadang Sweet akan just buat sketching, something yang boleh kita let out. Lepaskan diri kita. Sebagai terapi lah ya. Baiklah Sweet. Terapi. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian Sweet. Tapi di sini kami nak memberi Sweet peluang untuk memberi pesanan kepada rakyat Malaysia lah yang kini di rumah sewaktu PKP ini. Oh, okay. Thank you. Untuk
sahabat-sahabat di luar sana, memang kita dah masuk dalam fasa ketiga, jadi Sweet harap sangat kita betul-betul mendengar dan ikut arahan pihak atasan untuk sentiasa duduk di rumah, mm-hmm. and also sentiasa sanitize diri kita. And bila kita tahu sekarang ni COVID-19 ni dia bukan saja merebak ke manusia tapi dah masuk ke haiwan, mm-hmm. binatang peliharaan. Jadi benda itu juga salah satu perkara yang penting untuk kita jaga, which is bila kita dah main dengan haiwan peliharaan kita ataupun kita nak bagi makanan dekat kucing-kucing ataupun anjing, haiwan sesiapa sajalah dekat luar sana tu, make sure kita sanitize diri kita selepas tu. Okay. Please lah jaga antara satu sama lain and sentiasa advise antara satu sama lain. Sebab kita jaga kita, yeah. InsyaAllah kita boleh menang. Okay. InsyaAllah. Terima kasih Sweet bersama kami di Wanita hari ini berkongsi aktiviti Sweet di rumah. Teruskan ya berkarya, kalau boleh habiskan cermin-cermin. Terima kasih kakak-kakak Sweet. Terima kasih sangat-sangat ya.